Baik, kita ke perkembangan pilihan raya umum DUN Sarawak ke-12. Undi awal PRU DUN Sarawak ke-12 menyaksikan 89% atau 18,141 anggota tentera dan polis menunaikan tanggungjawab mereka. Proses undian bermula pukul 7.30 pagi dan ditutup tepat 5 petang, melibatkan lebih 20,000 pasukan keselamatan berdaftar di 85 pusat mengundi. Di Kem Muara Tuang, Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Zamrus Mohamad Zain tiba pada pukul 9.22 pagi bersama isteri di pusat mengundi. Turut sama mengundi Panglima Medan Timur Tentera Darat, Lieutenant Jeneral Datuk Marzuki Mohamad serta Panglima 1 Division Major Jeneral Datuk Zulkafli Mustafa bersama pasangan masing-masing. Seramai 2,331 anggota tentera dan pasangan berdaftar bagi pusat mengundi berkenaan. Di Miri, secara keseluruhan terdapat 1,175 pengundi, termasuk undi pos melibatkan anggota polis dan pasangan, manakala 679 pula adalah tentera. Bagi DUN Sunardin, terdapat 524 pemilih berdaftar terdiri daripada polis. Di Kem Pakit Sri Aman, secara keseluruhan terdapat 642 pemilih yang berdaftar di pusat mengundi tersebut. Perjalanan proses mengundi pula berjalan dengan lancar. Turut berkesempatan meninjau kelancaran proses mengundi di Kem Pakit adalah Ahli SPR Datuk Chin Pek Yong. Di DUN Repok, seramai 255 pengundi awal terlibat, manakala DUN Kuala Rajang dan Meradong, masing-masing 9 pengundi dan 87 pengundi. Bagi DUN Repok dan Meradong, proses mengundi awal bermula pukul 8 pagi hingga 5 petang dan Kuala Rajang bermula 8 pagi hingga 12 tengah hari. Menurut Ketua Polis Daerah Meradong, DSP Sekam Anoy, kehadiran anggota polis yang melaksanakan tanggungjawab amat memuaskan. Di Mukah, selain daripada pusat pengundian awal DUN Balingian, turut dijalankan pengundian awal DUN Telian berlangsung di Dewan Serbaguna Ibu Pejabat Polis Daerah IP di Mukah. Pengundian awal bagi DUN Telian melibatkan 116 pengundi berdaftar. Daripada jumlah tersebut, 96 anggota IP di Mukah, 10 orang pesara polis dan 10 pula anggota yang telah berpindah tugas di luar IP di Mukah. Sementara itu, amalan norma baharu masyarakat ketika wabak COVID-19 menyaksikan proses pengundian awal di Bukit Sari berjalan lancar. Ahli Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dato' Awang Sari E.M. Nazir berkata, pematuhan SOP sepanjang proses pengundian awal amat baik.